Aku parkir mobil di sini dan nggak tahu ada apa di sini, tapi kita coba masuk aja karena lagunya seram sedikit. Mudah-mudahan bukan jalan buntu ya. Mudah-mudahan bukan jalan buntu. Lalalala. Goblin. Tembak aja dulu dari sini. Waduh, tiba-tiba goblinnya ada di sini. Goblinnya nggak bisa dihindarin serangannya. Horseplay, what is horseplay? Ini dia. Bang. Goblin. Masuk ke dalam lagi ada apa? Itu masih dalam peta besar ya. Sampai nyentuh tembok pokoknya, sampai ada tulisan tempat ini terlarang kalau kamu belum beli. Sampai ada itu baru stop kita. Look at the top. Ini like tunnel. Seperti tunnel. Apa tuh putih sendirian aneh? Say your prayers. Wow, 2,3. Ya, lemahnya pakai pedang biasa atau apa sih ini? Wow. Oh, 500. Ya. I'm on fire every day. Ada jalan. Ada matahari. Ini masih pagi jam 8, tapi di sini sudah serem. Bisa naik sini nggak? Ini ada sesuatu di dalam. Yes. What is this? Reload. That's it. Wow. What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. New recipe. Well, I can taste test for you. Nampak kita diem. Gimana cara naik ke atas ini? Wah, nggak bisa ya. I come up with a new recipe. Jalannya terang di dalam. Dan kita masih dalam tunnel. Terangnya. Ini berarti jalan keluar ya. Yow. We are out here. Vanguard. Itu dia perjalanan di dalam gua goblin. Ga. Gimana caranya biar bisa dapat? Hilang. Ini bisa diganti-ganti. Bisa ganti-ganti. What is this place? Royal Tom? Bisa nggak open ya? Door is locked. Looks so cool outside. Bisa zoom nggak? Gila, serem banget. Kita lagi ada di ujung sini. Royal Tom. Tom of Wise. Dan kita melawan musuh. Dan kita ada pistol di bawah sini. Nah, habis kita beli dari episode kemarin. Iya, yeah. Jadi pistol ini gunanya untuk lawan burung, lawan burung-burungan bisa pakai pistol. Ini kita kelilingin Royal Tom-nya, dan kita nggak bisa masuk karena pintunya dikunci. Nggak tahu apa yang pegang kuncinya siapa, dan ini rasanya seperti main Final Fantasy yang beneran ini.
ada dalam dungeon gitu kan, tapi versi 3D. It's dangerous after dark around here. Is it? Most likely we best ponder our lodging as we go. BTW ini kalau stamina-nya mau habis terus kita pencet bulat waktu yang pas, kita bisa kayak kembali lagi stamina-nya full. Ya, ini dia tempat masuknya di sini. Tadi kita dari kanan. Kita harusnya dari kiri juga bisa. Tadi di kiri itu kita bunuh anak. Nama monsternya anak, bentuknya seperti rusa. Ya, mau kasih lihat. Apa ini? Tank ya. Kita naik ke atas tank ya. Bunyinya tank. Mau naik ke ujungnya, bisa tidak? Nggak bisa. Makin seram aja, ayo. Udah sore, anak-anak disuruh pulang. Wih, ada tempat yang kayaknya seru nih. Kayaknya seru di sini. Ada apa di sini? High X Lear, mantap. Rock and roll. Rock and roll. Ayo ambil, oi. What are they good for? Wonder if anyone's still living. Huh? What's this? Cable. Cable. Don't like the look of that ceiling. What is the ceiling? Sure, hope it holds up. Kita dalam sini loh. Ini masih trial loh. Serem banget kan? Seremnya. Wow. If it's all the same to you guys. I'd rather not get buried alive. Let us be quick. Let's be quick. Dalam dungeon ini. Here is the end of road. Journey continue. What was that? My bad. Fuck. I kicked a can. You are killing me here, big guy. Are you Fuck trying you. To give me a heart attack or something? Gila, ada botol dalam sini. Ini tempat benar-benar seram sih. Electronic condenser. A generator? So sweet, it works. Wow, mantap. Then there was light. Then there's light. I do love me some light. Ya, tempatnya cuma segitu saja di dalam sini. Untuk masuk ke sini memang serem banget. Ini udah malamnya jam 20. Bagusnya kalau ada tempat tidur. Ya. Udah malam. Kita tadi masuk dari yang tadi di atas. Kita masuknya di situ. Bagusnya kita tidur. Bagusnya kita tidur.